Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman cuci tangan saat bersih dan jaga kesehatan. Terus starting channel ini di rumah saja. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone gadget ternama, yaitu datang dari sub-brand Infinix yaitu Tecno. Dilansir dari berita online dari harapan.com, yaitu HP Tecno Pop 5S meluncur dengan Unisoc SJ98632E, harga terjangkau. Penjelasannya yaitu HP Tecno Pop 5S baru saja meluncur di pasar Meksiko. Perangkat ini hadir dengan tampilan layar LCD seluas 5,7 inch, lekukan titik air mata, serta dagu yang tebal. Layar headset menawarkan adanya resolusi HD Plus 720x1520px dengan kerapatan 292 ppi. Selain itu, layar ini memiliki rasio layar terhadap tubuh 84%. Perangkat ini terbaru Tecno ini tidak menawarkan pemindai sidik jari, kan, tapi memperoleh kelengkapan dengan penguncian wajah dalam layar. HP terbaru Tecno Pop 5S resmi meluncur. Pabrikan smartphone asal China, Tecno baru saja meluncurkan perangkat baru di Meksiko. Ini merupakan pilihan smartphone di segmen harga terjangkau dari perusahaan. Untuk diingat, perusahaan meluncurkan Tecno Pop series bulan lalu yang terdiri dari 3 perangkat Tecno Pop 5, Tecno Pop 5 Pro, Tecno Pop 5X. Saat ini merek tersebut telah hadir dengan Tecno Pop 5S yang telah resmi meluncur menawarkan spesifikasi menarik untuk kelas entry level. Berikut ini adalah rincian harga serta spesifikasi smartphone terbaru seri Tecno Pop. Spesifikasi dan fitur utama Tecno Pop 5S. HP terbaru Tecno ini hadir dengan tampilan layar LCD berukuran 5,7 inch. Layar ini memiliki lekukan titik air mata dengan dagu yang tebal. Layar HP Tecno Pop 5S menawarkan resolusi HD Plus 720x1520px, rasio layar ke tubuh 84%. Selanjutnya, mengenai dukungan aktivitas fotografi, dalam perangkat ini tersebut fitur kamera depan 2MP dan LED flash. Sedangkan untuk fitur kamera yang menghadap ke belakang, terdapat lensa dengan resolusi 5MP dan kelengkapan lensa AI. Namun, ponsel terbaru Tecno ini tidak mempunyai dukungan untuk pemindai sidik jari. Meskipun demikian, ia tetap memperoleh kelengkapan adanya fitur Face Unlock. Perangkat ini mengemas baterai berkapasitas 3.025 yang dapat diisi melalui port micro USB. Sebagai dukungan tenaga, HP Tecno Pop 5S mengusung bekalan prosesor Unisoc SJ98632E quad-core 1,4GHz. Smartphone ini memperoleh kelengkapan RAM kapasitas 2GB serta penyimpanan internal 32GB. HP Tecno Pop 5S menjalankan Android 10 Go Edition. Sedangkan terkait dengan segi konektivitas, Tecno Pop 5S punya fitur yang cukup lengkap, mulai dari adanya dukungan kartu dual SIM 4G Volte, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4,2, jack audio 3,5mm, radio FM, hingga port micro USB. Pada segi dimensinya, ponsel ini memiliki ukuran 148x72,3x9,9mm dan berat 160 gram. Berbicara tentang desain, cangkang belakang pada perangkat ini menampilkan sentuhan warna ganda yang menarik. Di sisi lain, kisi-kisi speaker juga tersedia pada bagian belakang perangkat. HP Tecno Pop 5S hadir dengan tawaran harga MXN 2239 atau kira-kira 8.800 rupiah. Perangkat ini hadir dalam dua pilihan warna, yakni ungu dan hijau. Hingga saat ini belum terdapat rincian terkait dengan ketersediaan global Tecno Pop 5S yang diumumkan oleh perusahaan. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama yang dilansir dari berita online dari harapanrakyat.com, yaitu HP Tecno Pop 5S meluncur dengan Unisoc SJ98632E, harga terjangkau. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar channel dapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial, dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.